Pemirsa, angka inflasi Kota Jambi kembali turun menjadi 2,89% untuk periode Juni 2024. Kondisi itu membuat angka inflasi terendah di Provinsi Jambi dan keluar dari 10 besar tertinggi di Indonesia. Angka inflasi Kota Jambi periode Juni 2024 mengalami penurunan dari 3,22% menjadi 2,89%. Hal itu disebabkan karena terkendalinya harga komoditi bahan pokok saat Hari Raya Idul Adha kemarin. Kondisi itu membuat Kota Jambi keluar dari 10 besar angka tertinggi inflasi tingkat nasional. Kemudian angka inflasi Kota Jambi menjadi yang terendah di Provinsi Jambi. Hal itu dikatakan langsung oleh Sekda Kota Jambi Ridwan saat rapat pengendalian inflasi bersama Kemendagri di kantor Wali Kota Jambi Selasa pagi. Terkendalinya harga bahan pokok ini disebabkan karena kerjasama lintas sektor dalam pengendalian inflasi. Berbagai upaya juga telah dilakukan, mulai dari menggelar pasar murah, sidak pasar, sidak gudang pasokan bahan pokok, dan upaya lainnya. Mendengar arahan dari Kementerian Dalam Negeri dan hasil dari inflasi bulan Juni, ya alhamdulillah Kota Jambi menurun angka inflasi deviasi. Se-provinsi Jambi, Kota Jambi yang terendah, 2,89. Ya, alhamdulillah ini tidak terlepas dari kerjasama tim TPID sesuai arahan Ibu Wali agar tim TPID bekerja secara maksimal. Ya, kalau kita lihat tadi, kita tidak juga diumumkan, ya kan di kementerian kan diumumkan 10 kota yang terbaik, 10 kota yang terjelek. Tim pengendalian inflasi daerah atau TPID Kota Jambi juga terus berupaya mengendalikan inflasi, kemudian juga menjaga stabilitas harga dan ketersediaan jumlah pasokan bahan pokok. Heru Syaputra, JEK TV, melaporkan.